IBIS Coach merupakan lembaga spiritual life and business coaching. IBIS Coach mengusung visi menciptakan sejuta miliarder yang berakhlak mulia di Indonesia menjadi salah satu alasan terbentuknya IBIS Coach. Bersama Coach Edwin Indarto, IBIS Coach tumbuh menjadi salah satu lembaga coaching di tanah air sebagai wujud pengabdian untuk menciptakan Indonesia lebih baik dari segi perekonomian. IBIS Coach, Indonesian Business Coaching, didirikan dengan tujuan membantu masyarakat Indonesia untuk mendapatkan, menemukan potensi terbesarnya. Dengan apa? Dengan bergerak dalam tiga hal, spiritual, life, and business coaching. Kita tidak pernah bisa memisahkan antara spiritualitas dengan kehidupan kita dan bisnis kita. Perlu kita ketahui bersama bahwa sejak kita diciptakan, sejak kita dilahirkan di muka bumi sampai dengan kita hari ini adalah garis waktu yang menghubungkan masa lalu kita dengan keadaan kita hari ini. Di mana spiritualitas kita, semangat yang ada di dalam diri kita menentukan bagaimana kita berperilaku dalam kehidupan kita. Dan perlu diketahui bahwa bisnis hanyalah snapshot atau potongan pendek dari garis kehidupan Anda. Bagaimana Indonesian Business Coaching membantu Anda untuk mengintegrasikan antara kekuatan spiritualitas Anda, kehidupan Anda, dan bisnis Anda untuk mencapai potensi terbesar Anda. Dan visi Indonesian Business Coaching adalah menciptakan 1 juta miliarder berakhlak mulia di Indonesia. Bagaimana caranya? Kita membantu masyarakat, memberikan seminar, memberikan pelatihan, memberikan in-house training, memberikan corporate value alignment di mana business owner, team leader, kemudian seluruh pelaksana produksi di bawahnya bersama-sama mewujudkan, membentuk kekuatan yang ada di dalam dirinya untuk mencapai masyarakat Indonesia yang benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Mengapa itu penting? Negara-negara tetangga kita baru 3-5% entrepreneur-nya, sementara di Indonesia masih di bawah 1%. Ketika kita bisa menciptakan, ketika Indonesian Business Coaching bisa membantu masyarakat untuk mereka memiliki entrepreneurship, bisnis yang berakhlak mulia, maka insya Allah negara ini akan cepat berkembang dan bisa bersaing dengan negara-negara Asia Tenggara, Asia, dan dunia pada umumnya. Dan apa impian terbesar Indonesian Business Coaching atau IBIS Coach? Hanya satu, membantu membuat Indonesia menjadi lebih baik. For better Indonesia. Mari kita bersama-sama memperjuangkan Indonesia yang lebih baik. Melalui spiritual, life and business coaching, kami dapat membantu para pelaku usaha untuk mewujudkan kesuksesan bisnis dan peningkatan kualitas hidup yang mulia, berkah, dan berkelimpahan. Tak hanya itu saja, IBIS Coach siap mendampingi Anda menemukan potensi terbesar dalam diri untuk meraih impian yang diinginkan melalui metode-metode yang mudah diaplikasikan dalam kehidupan sehingga dapat memberikan efek jangka panjang dan positif. Untuk memudahkan pendampingan dan pengarahan, IBIS Coach mengemas melalui berbagai program, di antaranya in-house training, corporate value alignment, group coaching, one-on-one coaching, dan berbagai pilihan seminar lainnya seperti Align Couple Business for Life Family and Business Success, Be Great Sales, Coaching for Business Success, dan Mastering Your Business. Bergelut di bidang spiritual life dan bisnis, Coach Edwin dibekali sejumlah sertifikat, di antaranya Business Coach, Life Coach, Wealth and Money Coach, Money Coaching, NLP Coach, Hypnotherapist, Graphologist, dan Green Belt Six Sigma. Siap membimbing para pelaku bisnis, khususnya business owner dan team leader di bisnis yang Anda jalankan. Anda akan mendapatkan pencerahan dari masalah dalam bisnis menuju opportunity, sehingga memungkinkan bisnis Anda berkembang. Yang saya dapatkan
banyak sekali gitu. Banyak sekali artinya saya menjalankan bisnis saya tenang gitu. Karyawan juga tenang. Alhamdulillah sampai hari ini saya mempunyai 3 toko di Pasar Grosir Tono itu omsetnya setelah saya ikut coaching group ini sangat luar biasa sekali. Walaupun orang banyak mengeluh pasar seperti ini, pasar sepi segala macam, dengan ilmu yang diajarkan oleh Coach Edwin dan saya ikut IBIS Coach ini, saya sabar, saya tenang, saya tidak menghadapi persoalan-persoalan yang muncul yang sekarang ini sangat luar biasa, sehingga saya tidak mengalami kendala. Setelah ikut IBIS Coach, sebenarnya banyak sekali, tapi terutama dalam pengembangan diri dan dalam hubungan keluarga, dalam membangun bisnis, ini sangat berguna sekali. Dan harapan saya semoga bagi bapak-bapak ataupun yang mau ikut IBIS Coach bisa mendapatkan banyak hal yang bisa membangun dan bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan bapak ibu sekalian. Setelah mengikuti in-house training Building Powerful Character bersama Coach Edwin Indrato, saya merasa lebih mengenal kekurangan dan kelebihan saya. Saya merasa mengetahui bagaimana cara mengatasi kekurangan saya untuk menghadapi masa depan saya nanti setelah lulus dari Fakultas Farmasi. Perubahan yang saya alami setelah mengikuti seminar dari Master in Your Business bersama Coach Edwin adalah saya tahu bahwa dalam setiap usaha ternyata target itu harus ditulis secara nyata, secara tertulis agar bisa memacu energi kita untuk berjalan lebih cepat agar tidak kalah atau mati karena hal seperti itu dengan pesaing-pesaing bisnis yang sama. Sangat-sangat-sangat memacu niat untuk mengembangkan usaha lebih besar lagi dari sekarang. Bagi Anda seorang business owner, team leader, bergabunglah bersama kami, IBIS Coach, Spiritual, Life and Business Coaching, buat hidup Anda berkembang dan semua menjadi kenyataan.